bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka. Proses tetap berlanjut ya. Bantah atau mengakui itu adalah hak dari tersangka, tapi proses penyidikan bukan berdasarkan pengakuan dari si tersangka, tapi berdasarkan dari pembuktian dari hasil proses hukum menegakkan hukum ya. Pak, kalau ketiganya ada mantan PK yang sebelumnya. Dulu yang mana nih? Ini apa ini? Kalau ketiganya nggak datang gimana Pak nanti pas pemeriksaan di sebagai TSK Pak? Kan tadi udah dinyatakan tersangka, ya. Kalau tidak datang ya dijemput nanti sama penyidik ya, jelas ya. Pak, ada mantan IKA lagi yang sebelum RK, PK akan dipanggil juga mungkin? Belum dapat info ya tentang itu. Nanti kalau ada kita sampaikan. Cukup ya. Oke Pak, makasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.